Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channelku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan hari ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video fenomena poltergeist. Dan sekarang kita udah sampai ke part 3. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah. Tapi, hari ini gue udah siapin 5 video yang mirip-mirip. Gua pengen lo semua yang nonton video ini buat ikut partisipasi nentuin video mana yang fake dan video mana yang real. Lo bisa komen di bawah misalkan 1 fake, 2 real, 3 real, 4 fake, dan seterusnya. Oke? Udah paham kan cara mainnya? Kalau misalkan semua video ini menurut lo fake, nggak apa-apa, komen aja. Karena gue juga pengen tahu nih gimana opini lo pada pas lo nonton video-video ini. So, di episode kali ini, bukan gue yang nentuin real or fake, tapi lo semua yang nentuin sendiri. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Pintu. So, ada seorang cowok yang lagi asik rebahan di kamarnya sambil live stream di handphonenya. Tapi, di tengah-tengah pas doi lagi ngobrol, ada sebuah kejadian poltergeist yang aneh banget. Perhatikan baik-baik. I literally hate you, bitch. How the f*** do you expect to make money, Julie, if you don't like to work? Julie, my door just opened. What? No. What the f***? What the f***? Bitch, it's not even that late. Kevin's not home from work yet. What? Oh my god. What the f***? No. Oh! No. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What the f***? Julie. Lying. You're lying. Oh! No. 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 What the f***? Real or fake? Comment di bawah. Pintu. Ada seorang cowok yang hari ini doi itu lagi sendirian di rumahnya. Karena orang rumahnya pada keluar semua. Nah, tiba-tiba pas doi udah mau tidur di kamarnya di lantai 2, doi ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari lantai 1. Padahal doi tahu banget kalau jelas-jelas itu bukan keluarganya. Karena mereka baru pulang ke rumah besok. Doi takut kalau itu mungkin pencuri atau ada orang yang berniat jahat masuk ke rumahnya. Makanya doi langsung turun ke lantai 1 buat ngecek sambil nyalain kamera handphonenya. Tapi malah ini yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Real or fake? Komen di bawah. Pintu. Video yang berikutnya ini direkam oleh seorang cowok yang iseng buat masuk ke sebuah rumah kosong yang lokasinya persis ada di seberang rumahnya. Doi mengaku kalau udah lama penasaran banget sama rumah itu. Karena rumahnya itu kayak kelihatan kosong terus dan gak kelihatan pemiliknya. Doi mengaku sering ngeliat ada bayangan yang mondar-mandir di jendela rumah itu, padahal rumah itu seharusnya kosong karena nggak ada pemiliknya. Jadi suatu hari doi coba buat beraniin diri masuk ke dalam rumah itu buat ngecek. Perhatikan baik-baik. Thank you.
Real or fake? Komen di bawah. Pintu. So, ada seorang live streamer yang rutin main game di kamarnya. Tapi, doi itu sempat bilang ke viewers di live streamingnya, kalau beberapa malam terakhir, doi itu kayak nggak bisa tidur nyenyak. Karena sering banget ngedengar ada suara-suara yang mengganggu, tapi doi itu sama sekali nggak tahu sumber suaranya tuh dari mana. Dan suatu malam, tiba-tiba doi itu kebangun di tengah malam. Otomatis doi itu langsung nyalain kamera infonya dan mulai ngerekam. What the hell, dude? I'm getting enough of it. Seriously. Hello? Real or fake? Komen di bawah. Pintu. Di video yang terakhir ini ada dua video sekaligus yang pengen gua kasih lihat ke lo. Ada seorang bapak-bapak yang sering bikin konten tentang anaknya dan juga keluarganya di TikTok. Jadi kontennya itu gak pernah ada hubungannya sama paranormal. Tapi suatu hari, tiba-tiba doi itu ngepost sesuatu yang gak biasa. Doi nge-share kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya belakangan ini. Yang doi sendiri itu gak ngerti penyebabnya apa. Days like today are no fun. No fun at all. Is it real? Yeah. Can I get it now? Stay there. Go. All right. It's okay. It's starting again. What's going on again? Hello? Mulai dari pintu yang berkali-kali digedor tapi pas dibuka nggak ada orang, sampai ada sebuah gitar yang senarnya bisa bunyi sendiri, bahkan setelah dipindah ke ruangan yang lain. So, real or fake? Komen di bawah. Oke guys, that's untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Gua tungguin jawaban lo di komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.